Alright, makasih yang udah bantu tetap. Silakan yuk dikompakan dulu tetapnya yuk. Dikompakan dulu, ini baru match yang ketiga. Dan semangat selalu tentu saja. Kita mulai saja next match, ikut Pak. Boleh insya Allah saya kasih sih kalau dapat ya. Dari penderitaan. Oh my God, sudah mulai kita lihat saja kembali lagi. Bahkan baru 30,5K ini ya, oke. Okay. Dan yang bermain nama timnya apa nih? Mau diganti nggak nama timnya? Wih, next hand! Next hand! Kompet! Makasih, next hand! Dan hidupkan dunia! Apa kabar, next hand? Alright. Nama timnya apa nih? Di request dulu, nama timnya mau ditulis apa nih? Makasih, next hand! Next hand! Wow! Wow, next hand! Gak mau pensiun di pagi hari! Elektronik, wow. Falcon Pak. Ayo, kita berangkat. Malam, Paps. Malam, mau main kan? Ayo. Tuan, apa perintahmu? Immortal kamu masih ada kalau nggak salah ya. Bentar, mau cek dulu. Immortal kamu awet ada 5. Mau main nggak? Atau mau dibagi-bagi? Atau mau gimana? Maaf ya, kemarin nggak online. Cuma sekali main doang. Langsung dicabut wifi-nya sama Dina. Gara-gara mau ini mau pasang itu apa pancang di sungai. Todak versus Falcon, siap. Todak lawan Falcon ya, ngeri banget ya. Ngeri banget ya timnya sarana luar negeri ya. Dibagi aja Pak katanya. Wow, masya Allah, tabarakallah. Tuh ada yang mau bagiin. Ada tuh next hand mau bagi-bagi immortal. Kalian yang mau senggol-senggol next hand dulu. Senggol-senggol next hand, di follow boleh kali dibantu yuk. Bagi ke aku satu aja. Yuk, tuh tuh tuh. Todak. Tuh, Todak dan ada 5 immortal. Beliau ada 5 immortal ya, next hand ada 5 immortal. Ntar aku follow. Next hand sama. Todak lawan mana tadi, Falco ya. Masih hidup. At Levis HOC ini juga Paps. Levis. Oke, Levis, siapa lagi Levis? Levis langsung follow aja yang Mobile Legend Bapak ya, selalu yuk. Nih ini ya. Oke, sebutan saja dulu yang bermain kali ini ada seorang. Nampaknya sama-sama. 3000 dunia. Ada seorang nampaknya dan tim Todak, ada seorang Todak Ham, Todak Mafia, Todak Slayer Moon, Todak Jenny, dan Todak Ibai. Hah? Desinya mana? Oh bermusuhan? Loh, kok bermusuhan Desi? Oh my God, nampaknya lawannya dari Falco, Falco Laki, Falco Ham, Falco Kiova, Falco Desi, dan juga Falco Jai. Apa baru ngeh loh, mereka bermusuhan ternyata. Gak ada combo Johnson untuk seorang Desi kali ini nampaknya. Besok aku pakainya. Waduh, besok pakainya mah keburu dipakai sama ini aja, dipakai Nexan aja kalau besok mana. Yang mau pakai sekarang aja kalau besok mah Nexan pasti pagi-pagi bakal online dia, mau main sekarang. Boleh buat meja satu Pak. Boleh. Pakai sekarang aja ya. Soalnya sekarang kan Nexan lagi sibuk. Gitu. Kalau besok mah ya next hand juga bisa main dia. Tidak ya. Ada yang bisa merebutmu dariku. Abis ini, Pak. Boleh. Kebaikan adalah yang pintu gerbang. Iya, besok mah malah dipakai next hand aja kalau gitu. Parah banget kalian nih. Aduh. Wow, yang di band-nya ada seorang di sana Kadita, Florin dan juga Granger ya. Dari seorang apalagi besok Sabtu. Wah. Sabtu papa live streaming dari pagi banget kalau Sabtu nih banyak yang libur. Oke, kita sebutkan saja dulu ya di dropping ya. Semoga aja udah nggak ada dinas, nggak bakal mati-matiin lagi ya. Oke, ada seorang dari tim Todak namanya Ruby Moskov, Novarianti Johnson dan Hanzo, dan dari tim Falco ada seorang Angela Brody, Fanny Louie dan juga Yuzong. Sepertinya teori pura-pura AFK, teori pura-pura pulang, teori pura-pura makan, pura-pura keluar dulu. Gak jadi, pura-pura tidur gak aja dan
Dari jam 6 Pak katanya. Jangan jam 6. Setengah 7 lah insya Allah. Kalau jam 6 Papa masih ngobrol sama si Mama. Dari dampingnya katanya kanan kata seorang orang ketiga. Wow, ngeri sekali kita lihat nampaknya ya. Bahkan victory. Makasih Nixon. Belum mulai udah dikasih 10. Ih, victory. Dan back to the game. Back to the adu tumbuh. Wow. Thank you Nixon. Pak, aku mau nonton. Aku penonton baru nih, siapa aku dong Pak? Iya, ini Papa siapa sayang? Akmal Kece. Wih, panggilnya apa nih? Akmal apa? Dipanggil Kece. Waduh, Akmal. Wih, keren. Anak-anak zaman sekarang nama-namanya keren-keren ya. Jajak oleh Rengkasi Rauhan sekarang, Beyo. Oke, kita sebutkan saja dulu yang bermain kali ini nampaknya di sana kita lihat. Di area nampaknya kali ini ada tim Kodak dari seorang Kodak Hibai. Kodak Hibai melawan seorang Jai Falco. Wow. Akmal aja Pak. Oke, Akmal. Antuy. Selamat bergabung di keluarga Papa. Di sini ngobrol aja sama adik-adik, sama kakak-kakaknya ya. Santai dulu. Papa izin caster dulu bentar ya. Nanti boleh langsung. Kalau mau gratis ke spin ya sayang. Kalau mau VIP silakan link donasi ada di bio sayang. 5 coverman boleh atau 50 koin boleh. Oke, sudah mulai dicek saja atau mau satu tim juga boleh. Oke. Sudah mulai dicek saja bahkan kembali lagi di backup saja di area bottom lane sudah dihantam. Tapi nampaknya seorang Slayer Moon berusaha untuk kembali lagi lihat aja bahkan 2 lawan 1 tidak adil tapi ini Mobile Legends bukan main catur. Dan kali ini Slayer Moon berusaha untuk didesak di area bottom lane dengan menggunakan Moskopnya bahkan kita lihat sampai Kiova. Wow, kita lihat pergerakan dari seorang Jenny. Kali ini Jenny benar-benar ingin menggunakan katanya. Wah, aku ini sebenarnya top global Hanzo. Wah, aku lagi ngepush Hanzo. Iya, siap. Buktiin anak-anak ya. Sambil incar kembali lagi bahkan dikabarkan baik. Bahkan di area bottom lane masih berusaha untuk menunggu momentum. Dibangun nampaknya rasa kepercayaan antara kawannya bahkan Ham. Menjadi hero gemoy. Ham gemoy. Ham Angela, Acu gemoy, Acu juga suka dia. Iya, yeah. Kita lihat saja. Bahkan di area top lane dan juga tunnel sudah mulai di tunnel saja. Pak izin pamit ya Pak. Santuy Akmal. Sehat selalu merajakinnya. Semoga Allah balas beli bantuan ganda. Hati-hati dan semangat selalu Akmal. Makasih banyak Kak. Wih, keren. Nah, ya, luar biasa, mantap. Kembali lagi, diamankan pula. Lihat saya pergerakan pun. Bahkan seorang Ham pakai chat. Sudah mulai diincar kembali lagi nampaknya. Berarti yang dibagi tadi berapa orang? Nexhan tadi ngebagi berapa Immortal? Kan Nexhan ada 5. Oh my god. Udah mulai kembali lagi di area mid lane. Udah mulai di atas. Desi melawan seorang Mafia still learning. Lihat, Novarianti akan melawan seorang di sana namanya Luigi. Tapi lihat Luigi mau kemana dia? Mau ke arah bottom lane? Gak ada yang tahu. Wih. Mereka sadarnya 2 lawan 2. Tapi lihat, pelan-pelan tarik dulu harusnya jangan didesak kayak gitu. Ya gitu mah. Ya, jadi gak kena tuh kan. Kaliannya gak kepura-pura mundur dulu, tapi lihat Jenny. Jenny-nya namanya masih belum bisa mendapatkan seorang di sana. Lusu baru saja memberikan 50 ribu. Wah, insya Allah. 10 slot bank buat viewer. Wah. Luis. Luis Gajah Kawan Kasih Rona. Terima kasih sudah menjadi perantara rezeki Papa hari ini. Katanya mau dibagiin, katanya buat yang nonton. Wow. Di tag Kakak Luis juga sama kakak-kakak Nexhan. Di tag Kakak Luis sama Nexhan. Wow, ngeri banget. Di tag ada 10 immortal dari Kakak Luis dan dari Kakak Nexhan ada berapa tadi? 5 ya. 4 apa 3 tadi? Oh, 3. 3 ya. Ada 3 apa 4 ya. Oke, siap. Mantap. Di senggol kakak Luis silahkan. Oh my god, kembali ke bahkan kembali datang. Ya, pindah kali jadi budakan saja. Kembali lagi diamankan kembali lalu tinggal lagi bergerak pun. Kembali lagi di sana tapi lihat terlalu berani. Tapi di sana lihat pakai lari. Oh tidak lari tapi nampaknya. Lihat purple buff Fanny dari laki tidak punya purple buff. Kita tahu Fanny tanpa purple buff bagaikan Haku tanpa janda sebelah. Wah, ini pasti langsung ngomong dong. Wah, si papa Tanda. Sudah boleh cek saja kembali lagi. Jamankan saya sudah mau di kamar bahkan kali ini berusaha untuk di-set. Dan ternyata benar-benar luar biasa. Wow, mengerikan. Sudah mulai di-set kembali lagi. Sepertinya ini harus dibawa nih. Oh my god. Sudah diincar bahkan di sana kita double kill. Berusaha untuk diincar kembali lagi. Tapi lihat dari seorang Hibai. Benar-benar menakutkan Hibai kali ini.
Oh my god. Siap. Sehat-sehat, Dekhan. Jangan terlalu murah rezeki. Semoga Allah balas lipat-lipat ganda. Terima kasih sudah menjadi perantara di Bapak. Semangat anak company. Mantap, keren. Udah kepake 3. Siap. Oh, 3 immortal. Berarti sisa 2 dari untuk next hand. Wow, siap. Sekarang Neo, wow. Sebenarnya bahkan kita pada kelinja datang tiba-tiba datang seorang Messi mengabarkan semuanya dan terjadi. Lihat semua yang berusaha untuk diperjuangkan tapi namanya hanya akan menjadi angan-angan dan jadi kenangan. Wow, Sebenarnya kembali di backup dengan bagus. Oh my god, nampaknya kamu ingin membuktikan serius tapi dia lebih membutuhkan orang yang rupanya datang dengan tanpa status. Tapi lihat Sebenarnya kembali lagi, nampaknya dicium sedikit. Ah, masalah dari seorang nampaknya dari seorang Kiyoma atau Pinnacle Ninja. Lakukan kembali lagi. Jadi, masih mengamankan seorang Kiyoma kali ini. Kiyoma tidak bisa bernapas lega. Dan kali ini akan tersenak dan juga tersenak-senak. Wow. Oh my god, nafasnya tidak bisa lega. Bahkan di sana, rupanya Turtle sudah diamankan oleh seorang Jenny. Wow, ini sekali kita lihat di penting kali ini. Oh, seorang Ham kita lihat. Tabrak gaming lagi, hampir. Lagi kemarin ngeri banget. Funny-nya kemarin galak banget. Tapi kali ini di rapid down. Dan ditambah dengan tanda dari seorang selayermu dengan kostumnya. Ini membuktikan beberapa kali memang berbahaya targeting is good. Bahkan Desi sudah mulai datang roaming ke area bottom lane. Oh my god, 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 oh my god. Lihat, di Kiyoma serah tapi Kiyoma tumbang sudah. Tapi lihat kembali lagi, Destan. Tapi oh my god, Repetan Jauh, no Desi, Desi. Lihat aja menjadi Panther kali ini menjadi musuh. Dan jadi saingan Jerong. Di takedown bahkan langsung dikasih emoji. Ya ampun, oh my god. Desi menangis Panther setianya. Oh my god, kapelan dia di game. Harus menjadi musuh kali ini. Nampaknya mereka sedang ada masalah dan lusuh. Tak terincar saja. Kembali lagi di area top lane. Bahkan seorang Ham diberikan saja sedikit. Bahkan Kiyoma dengan Ibai. Oh, lakukan saja di sana kembali lagi. Teleport. Sudah mulai diincar kembali lagi di backup. Tapi nampaknya tidak cukup untuk melakukan pergerakan yang kali ini. Memang untuk segera melakoni. Tapi lihat dari seorang Jenny. Berusaha untuk mengambil. Oh, Ham-nya. Semuanya gagal tapi dia diincar pula. Semuanya Seller nih. Ham-nya tumbang. Bahkan di sana kita lihat diincar kembali dari seorang Ham pakai Jet. Ham-nya tak rapidan Jano. Ditukar dengan seorang Angela itu worth it nampaknya. Tapi di cover lagi. Oh my god, Desi harus mundur sebentar. Tapi nampaknya terlihat saja kembali lagi. Menunggu momentum. Ini butuh kawan sih. Nyari Hanzo-nya ini. Desi harus nyari Hanzo dari seorang Jenny. Benar-benar harus dicari pakai teleport dia punya. Wow, masih berbahaya sekali bagaimana kita lihat dari Sarki Hibai. Diincar kembali lagi. Di backup ini akan menjadi satu game yang sangat sulit. Maka izin-izin caster dulu bentar ya, takutnya ada yang gak kebaca. Nanti dibalasin dulu ya sama kakak-kakak Andi-Andinya ya. Yuk, baru 31k yuk. Tetapnya yuk, bisa yuk tembusin 40k yuk. 9k lagi yuk. Oh, lihat bendera Malaysia berkibar. Ntar kita dari seorang hampa kejet. Dia kembali lagi dengan Repita Jauh, tapi lihat saja lakukan yang kembali lagi bergerakan terlalu dia sempat saja crowd control yang dikeluarkan oleh Denny. Tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya dan Kiyoma tumbang. 4 orang masuk ke liang lahat. Oh my god. Wow, 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 wow. Tapi lihat nampaknya seorang Ham akan menjadi incaran utama berikutnya. Primadona ditabrak gaming. Mau recall nampaknya nggak jadi. Bro. Kali ini benar-benar epidemic dari seorang Ham dengan menggunakan. Kali ini sudah memiliki satu item. Dominan Ice. Tapi kembali lagi nih. Oh my god, distance saja oleh seorang Desi. Tapi Desi aja sendirian. Nggak punya kawan kali ini. Nggak punya partneran. Desi walaupun sudah melakukan dengan Yin of Yan rotation ya bahkan kembali lagi di backup teman saja. Oh my god, mega kill. Tapi Desi lihat mengambil lagi purple bang. Lucky hanya bisa dimasukkan dan handgun dari seorang Ham. Oh my god, tidak bisa tapi top lane. Kemudian dicari kembali lagi. No. Hilang saja Kiyoma-nya. Kiyoma tidak bisa sembong kali ini. Kiyoma sepertinya hanya bisa menangis. Oh no. Mengerikan sekali nampaknya dari tim Todak. Todak save the day. Todak save the game one sepertinya bau-baunya. Membaru tapi lihat Jenny hampir saja mendapatkan di sana kita lihat. Turret yang udah mulai di-push ngeri banget. Wow, bahkan sana Ham. Ham sekarang kombonya dengan seorang di sana punya Yibai.
Apakah ini akan menjadi titik terang di mana, oh my god, Perikli yang sudah digunakan. Oh, hampir mirip Meta Jiki, walaupun tanpa Altos yang terjadi. Tapi nampaknya diincar pula, lihat dari seorang jadi-jadinya siapa. Recall is real. Desa, tapi hanya sengaja diam, karena itu adalah bayangannya saja, atau shadow-nya. Diincar lagi dari seorang Ibai. Wow, dirubah lagi dong, Lord akan muncul untuk Lord yang pertama. Tapi kali ini lihat di menit 10, wow. Menit 10 yakin kalau Lord pertama? Seriously? Wow, bisa untuk datang saya di kamar kembali lagi. Dimana-mana ada Bang Nathan. Iya sayangku, cintaku talakan oleh waktu, selamat datang di Gino. Oh my god, semuanya di cover tapi lihat saja berputar. Tapi kembali lagi lihat mencari masa. Rapid down! Dilakukan saja tapi lihat tertengok dengan Name of Vended Moon. Kiyoma tidak bisa bernapas lega. Kali ini tumbanglah sudah. Tapi lihat Incar kembali lagi makan laki. Hanya berusaha untuk mendapatkan Purple Bomb tapi baru muncul. Kali ini inflasi akan dilakukan. Ini benar-benar terjadi tapi kembali lagi disetup saja makan di area Minen. Dibai sudah mulai masuk ke dalam mobil seorang Hamzet. Tapi diincar kembali lagi pickup. Jadi menamankan satu orang tapi kembali lagi Minen down. Oh, bahkan di sana di take down di area Minen. Oh my god, diincar kembali kita punya besaran. Lakukan saja pergerakan yang berbeda datang tapi lihat seorang laki. Laki sudah memiliki Purple Bomb. Hasil dari invasi jungle sendirian. Ini harus dilakukan tapi di Panclave sudah diamankan oleh seorang mafia. Kacau sudah mulai dilakukan, tornado sudah mulai terjadi. Tapi dilakukan kembali, apa yang terjadi tapi namanya mainland sudah mulai hancur. Tapi Lord sudah mulai menuju ke area mid. Besar sudah mulai terancam, sudah mulai di covering input. Tapi nampaknya Pinnacle Ninja diambilkan saja. Lihat saja sekarang dari seorang Ninja segera mundur. Rapid and down, tabrak gaming. Kena kabar seorang Gio, bakal Ninja dan Blitzel bersinar. Pelempem warna dari seorang Gio, tapi kembali lagi sudah mulai fokus ke base. Tapi tidak ada minion. Hancur sudah, hilang Lordnya, hanya jadi Lord giveaway. Tapi kembali lagi digunakan saja, harga tidak cukup. Bernalung tapi lihat saja dari seorang Ibai. Oh my god, lihat lagi masih berusaha untuk menggedek-gedek dengan tornado bakar dengan steel cable. Tapi fokus sudah best, jadi fokus sudah best, jadi best, jadi one last hit. Jadi tertake down tapi base-nya one last hit, gak ada minion. Langsung tabrak gaming, oh base-nya, base-nya, oh tidak, lihat Astral Meteor banget digunakan. Sudah mulai kembali di backup tapi lihat Bina harus segera dikirim. Kalau tidak ini akan menjadi bencana. Ini akan menjadi satu ancaman utama kali ini. Bahkan di backup saja. Oh my god, Bina tetap masuk tapi ternyata kembali lagi. Harganya masuk, damage-nya masuk, amun semua kepada seorang Hamzet. Tapi incar kembali lagi di backup dengan luar biasa pergerakan yang pun sudah mulai bagus. Makasih udah follow sayang, sarang Belsino. Cuma di cover kembali lagi pergerakannya pun sudah mulai dibaca dengan bebas. Tapi nampaknya Kiyova benar-benar clear good wave. Benar-benar mengamankan laning di area mid. Bahkan top lane dan bottom lane harus segera di clear oleh tim dari oh my god Falcon. Tapi diincar lagi, luar biasa. Nampaknya di sini red buff pun akan diberikan kepada Pani harusnya. Karena dia kekurangan banget baru level 12. Oh, lihat benar sekali tapi lihat kembali lagi. Oh, lihat mereka ninjanya bahaya banget. Wah, hampir saja WM-nya. Kita lihat, bahkan ninja, si bayi sudah mulai masuk. Ninja kembali lagi, pas di Desi terkena Astral Meteor. Tapi lihat, para Desi ini memberikan dua efek kepada seorang Kiyoma. Tapi Kiyoma masih hidup. MOP-nya Japonik, Diki, One Latin. Untung ada Argan, masih bisa hidup. Diambil Absorb-nya. Astral Meteor digunakan saja kembali lagi. Di backup sudah mulai masuk. Tapi lihat, nampaknya video akan menjadi ancaman utama. Bahkan dipotong saja. Black Dragon Foam sudah mulai datang dari seorang Jai. Apakah di sini akan mengincar? Oh no, ada stun. Dragon Tail masih digunakan, kembali bahkan digunakan. Oh my god, Optimus hilang saja kembali lagi diamankan pula. Recover yang sangat baik dan kali ini Jay hanya datang untuk memberikan nyawa saja. Tidak cukup untuk membantu kawan-kawannya. Sudah mulai masuk tiga laning. Sudah mulai fokus sudah banyak tapi nggak jadi. Jadi masih berlangsung untuk Fratelli dari tim Falco kali ini. Tapi diincar saja kembali ke backup. Nampaknya benar-benar seperti perjuangan yang selalu dilakukan. Tapi nampaknya hanya akan sia-sia. Karena dia memilih yang sudah kaya. Tapi kali ini sudah mulai diset kembali lagi. Berusaha untuk di backup. Nampaknya speknya bukan kamu saja. Oh my god, titik jadi. Target ikut sama. Tapi lihat. Berusaha untuk dicek lagi. Oh my god. No. Berusaha tentang menunggu. Oh, Astral Meteor sudah mulai terjadi kembali lagi pergerakan pun. Biru. Wow. Tapi diincar kembali lagi. Lakukan saja pergerakan pun di recall-recallin. Oh my god. Sudah masuk ke area main game. 14 menit berlalu. Biru mau main gak? Nanti mau main pas. Oh, MOP-nya dia kenal. Tapi bahkan diamankan oleh seorang.
Nibai. Tapi bisa kembali lagi. Zaman kamu momentum, Astral Meteor, iya, kena dua orang. Lihat damage-nya. Damage-nya lihat. Wow, cuman ada. Wajib Athena Shield. Wow. Gila. Gak ada Athena, ini wajib Athena banget parah. Damage-nya lihat dengan stack full. Tapi diajar kembali, ja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 j
Battleland, bahkan Binder lagi nampaknya again and again. Lord ketiga, kedua bahkan. Sudah mulai kembali masuk, tapi lihat aja fokus Surban. Wow. Jonathan Ruby ya guys ya, katanya apa? Terima pertemanan aku naik. Oke okay, siap, Luis lagi. Naik ini ya, oke. Okay. Oke. Okay. Tadi siapa aja selain Levis yang dapat Immortal Naja ya? Bener nggak? Naja bukan dari yang dapat. Dari Next Hunt. Ini dari Luis ada ya? Dari Luis ada 10 Immortal. Jadi kalian santai aja kalem. Udah bisa dilihat, Pak. Dari tim aja udah bisa lihat, Pak. Masa? Emang boleh lihat itu. Aku dapat, Pak. Siap, yang dapat siapa? Oh, kamu ya? Ayo sini. Namanya apa Mobile Legends-nya? Udah clear ya Starlight pemenangnya kemarin ya, Amal. Wih, terima kasih nih. Starlight udah dikasih katanya, mantep banget. Sekarang Neo di Boy, PML. Oke okay. At Super D Macil. Judulnya apa ya? Judulnya Desi Tanpa Ham. Ham ayok buruan.